kadu pakai lift. Saung pedagang pada rontok semua. Ambrol nutupin jalan. Pendaratan sebuah helikopter di Kabupaten Pangandaran, Jabar viral di media sosial. Pasalnya, helikopter yang hendak mendarat di lapangan Taruna Cijulang tersebut justru memporak-porandakan warung-warung warga yang ada di tepi lapangan. Kuatnya hembusan angin dari baling-baling helikopter tersebut membuat warung-warung milik warga rusak parah. Bahkan, terpal penutup warung sampai ikut berterbangan karena tersapu angin dari helikopter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa pendaratan helikopter tersebut, namun warga dilanda kepanikan karena kibasan baling-baling helikopter mengakibatkan kerusakan. Warga berlarian menjauh untuk menyelamatkan diri. Peristiwa pendaratan helikopter tersebut terjadi pada Sabtu 4 November 2023 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada sebanyak 3 video amatir yang beredar luas di media sosial, masing-masing berdurasi 22 detik, 37 detik, dan 29 detik. Diduga helikopter yang hendak mendarat tersebut merupakan jenis Bell. Material warung-warung milik warga sampai berterbangan menutup jalan raya akibat tak kuat menahan hembusan angin dari baling-baling helikopter.